Halo, selamat datang di toko Mataram Sport Jogja ya. Oke, di sini saya ingin membuat tutorial bagaimana cara menyenang, bagaimana cara memasang ini ya, senang yang tipikal 76 gromet ya. Ini dengan tipe mesin digital ya. Ini Astor 88D. Astor 88D ya. Spesifikasinya 4UB5 ya. Harian maksimal di 28 lbs. Pang asli ya ini ya. Oke, mari kita mulai penyenangan. Oke, langkah pertama yaitu mencopot ini senangnya ya. Mencopot senangnya. Oke, ini ya, setelah copot kemudian kita tentukan titik tengah ya. Cara menentukannya bisa kita lihat, ini ada gromet besar ya, dua gromet besar ini kanan kiri, kita ikuti ya, 1 2 3 4, ini ketemu tengah ya, ya ini ya, atau ada tandanya, ini sudah kita lihat tandanya, tanda di tengah ya, ini tanda di tengah. Oke, cara menemukannya tadi ya, dengan gromet besar kanan kiri ini kita ikutkan dan nanti ketemu di tengah. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Oke, ini ya, kita masukkan di sini. Kemudian dimasukkan di sebelahnya ya. Teruskan. Nah, ini ya, pada saat ini patokannya, pada saat gromet besar ini ya, pada saat gromet besar, kemudian ada gromet kecil-kecil. Nah, ini dilompati satu. Ini fungsinya dia untuk crossing ya, bagian cross nanti. Itu pakai saat bagian crossing. Oke, teruskan. Ini ya, kita lompati lagi. Lompati satu, ini fungsinya buat crossing, bagian cross. Nah, kemudian saat terakhir ini ya, kita lompati dulu, kemudian kita balik. Kalau untuk mesin digital, kalau untuk mesin manual tetap sama ya. Untuk tari a tengah hari ini, nah, jadi dia dibalik dulu ya, kita tambahin lagi. Masukkan di lubang 6. Oke, cukup ya. Dan kita masukkan di sebelahnya. Ya, kanan dan kiri harus sama ya. Jadi pada saat gomet besar ini, terakhir gomet ya, ini bisa, kemudian kita lompatkan satu.
kita naikkan dulu kemudian kita turunkan. Dan untuk mesin digital, kalau mesin manual kesini dulu baru kesini, kalau mesin digital dibalik ini 5. Oke, sudah selesai ya. Kemudian kita hitung masuk di lubang 9 karena ini full ya. 2, 4, 6, 8. Oke, sampai 1 ini 9 ya, di sini ya. 2, 4, 6, 8, 9. Oke, kita mulai bagian pertama. Oke, bagian pertama ya sudah. Kita lanjutkan lagi hingga selesai. Jadi ya, ini jangan sampai tidak menumpuk dia. Dia jangan sampai menumpuk ya. Jadi dia harus beda ini ya. Dua ini antara senar lainnya harus berbeda. Tidak boleh sama. Harus naik, satu naik, satu turun. Oke, kita lanjutkan. Nomor setelah ini kita lanjutkan lagi ya. Kita lanjutkan dulu. Oke, ini ya, hati-hati pada saat masuk bagian double cross ya, ini hati-hati dengan ini. Karena bisa terjadi apa, slip ya. Ya, jika ini, hati-hati dengan ini.
gak bisa digerak-gerakkan seperti ini, berarti dia aman. Oke, kita sudah sampai akhir ya. Sehingga sudah sampai atas. Ini bisa kita lihat ya ini. Ini jadi fungsinya buat kenapa saya lompat-lompati ya, karena ini ya. Jadi ini crossingnya berlaku di sini. Oke, kita buat senang lagi. Oke ya. Setelah ini terakhir. Nah terakhir. Oke, jadi seperti ini ya. Ini ya, jadi fungsinya di saya lewat-lewat ini ketika habis gerobak besar, kemudian kita lewati satu ya. Itu fungsinya untuk crossing, bagian cross, kemudian bagian vertikalnya ya ini. Kita lihat nah ini. Jadi beginilah tutorial menarik ya, jadi beginilah tutorial menganyam ya paket Astro 88D. Ini dengan model 76 kromet ya. Ini masuk lubang 9 ya. Oke. Sekian, terima kasih.